Asda. Cuaca manis channel. Hari ini aku sama teman aku dari Bahasa The Boys, Yusuke. Jadi ini Yusuke itu baru datang ke Indonesia lagi baru kan? Baru datang lagi. Ini kira-kira berapa lama di Jepang? Di Jepang? Di Jepang. Di Jepang kira-kira 5 bulan. 5 bulan kan? Selama 5 bulan saja udah trending Indonesia itu udah berubah ya? Iya, iya. Sekarang baru viral banget di Brokems yang sebelah Pasar Raya ya? Apa ya? Yang ya, barat ya? Barat atau timur? Sebelah barat ya? Pokoknya baru turun kan? Baru turun dari mobil. Terus kok rame? Iya. Aku belum pernah kesini. Rame banget. Jadi ini ya, kira-kira beberapa bulan lalu ini sepi banget di sini kan? Tapi sekarang udah rame banget. Rame banget. Karena ada restoran-restoran viralnya ada banyak. Coba deh contoh di sini. Es krim. Max Creamy. Yang di sana Sorted Egg. Yang coba kita lihat dulu ya. Sorted Bread. Oh, Sorted Bread. Halo, hai. Ya, bener-bener. Rame ya? Enak. Enak apa makan apa? Sorted Egg. Wow. Sama di sini. Di sini ada Bas cheese. Bas cheese itu apa? Bas cheese itu cheesecake. Dalamnya kayak creamy gitu. Oh. Terus luarnya agak garing, dibakar. Oh. Tapi aku pengen makan es krim. Mau? Es krim yuk. Bola, ya ini. Halo. Dan linkernya yang maksudnya masih ada ya. Oke. Okay. Aku rekomendasi kakak buat coba soy sauce. Soy sauce. Yes. Emang di sini es krim kan? Es krim dong. Tapi soy sauce itu asin dong. Enggak, dia rasanya manis dan gurih. Masa? Kita juga ada maple and beef ham. Ham? Maple and beef ham. Ham itu apa? Daging. Iya betul. Kita punya. Emang boleh. Emang boleh. Emang benar es krim daging. Aku langsung cobain aja di dalam. Apa yang jadi di sini ada yang pilihannya, yang sokongnya ya? Iya betul, yang tersedia yang di. Oh ada yang ini, soy sauce cream and kinako. Berarti cabangnya dari asal Jepang? Tidak, kita dari Bandung. Bandung. Jadi Indonesia. Asal Indonesia. Betul. Oh gitu. Tapi ada soy sauce rasanya. Soy sauce ada kinako sama pas raspberry and lychee. Oh, itu mah ini ya. Yang ini apa ham itu di mana? Maple and beef ham itu ada di nomor 14. Oh iya benar. Maple and beef ham. Beef ham. Benar-benar pakai daging sapi. Coba kita ya. Coba ya. Aku pengen coba ini yang 14 maple and beef ham. Maple and beef ham. Sama lagi kan. Coba aku boleh coba soy sauce? Soy sauce, caramel, and kinako. Tapi ini kelihatannya biasa aja ya? Yang kayak vanilla gitu? Ya, karena base es krimnya itu maple syrup aja. Beef ham-nya buat toppingnya. Oh, toppingnya belum? Okay. Enak gak? Enak, rasanya kok. Bukannya langsung bahagia. Enak, enak. Terima kasih. Mau cobain yang sama toppingnya gak? Iya mau. Ini kinako ya. Do. Mino. Kinako Jepang sama. Sama. Kinako. Oh. Sama. Wow. Iya. Beef. Beef crunchy. Kayak jaki. Cocok. Kayak seperti itu yang konflik. Konflik. Oh. Tapi ada lebih berasa yang soy sauce-nya. Oh, enak. Ini aja deh, aku pakai yang ham aja. Enak. Soy sauce gimana? Ini lebih kuat kinako sih. Oh. Gak terlalu terasa soy sauce. Bisa pilih berapa rasa? Kita maksimal 3 rasa. Base-nya 3 rasa maksimal. 3 rasa ya. Mau ngintip yang sebelah sana enggak? Di sana ada sorbet. Sorbet. Oh, ada sorbetnya juga. Rasa Indonesia banget. Mau cobain? Kecombrang. Pernah makan kecombrang? Belum kayaknya. Coba deh kecombrang. Yang biasa ada di sambal mata. Ini
buah. Kecombrang itu kayak bunga ya? Oh, bunga. Iya, makasih. Enak banget. Segar. Awesome. Oh, asam. Tapi lebih rasa strawberry ya? Strawberry diambil wanginya. Iya, iya. Kecombrangnya wanginya enak banget. Oh, enak, enak, enak. Mejo, enak. Aku... raspberry. Matcha. Matcha. Apa ya, rekomendasi kedua? Banana. Oke, banana. Oke, banana aja. Banana aja. Aku maple thyme sama soy. Sama satu lagi. Oh, ini aja deh, milk coklat aja. Apple, soy, and milk choco. Iya. Yeah. Milk coklat atau dark choco? Dark choconya belum cobain ya? Iya, boleh. Dua-duanya dark choco. Iya, banyak. Dua-duanya. Gak usah kasih tahu. Ini, aku pilih yang rasa aja deh. Itu ada brownie-nya. Choco brownie-nya. Oh, brownie-nya. Oh, pasti. Oh! Susah tapi ini tapi brownie-nya enak juga ya. Yang brownie ada coklat aja nih. Coklat dan brownie itu satu rasa. Tada! Tapi tiga rasa di 56 ribu ya. Nah, kalau aku bayarnya tadi 70.000 satu. Coba deh, wow. Aku coba banana dulu ya. Bener banana. Oh iya. Bener banana. Ini gak terlalu manis. Oh gitu. Enak banget coklatnya. Ada browniesnya juga. Langsung lele lah. Aku yang ini ya. Bacon. Bacon apa namanya yang tadi? Maple bacon. Semua dimakan baconnya. Baconnya crunchy. Iya, crunchy banget. Agak asin tapi yang asinnya bikin manis gitu, bikin manisnya lebih kuat gitu. Tapi cocok gak? Asin, manis. Cocok. Kalau maple-nya doang agak manis, terlalu manis gitu kan. Lebih pas ya. Wow. Ini banananya kayak banana shake rasanya. Oh iya? Mirip banana shake. Aku coba soy apa? Soy sauce ya. Kinako. Nah. Oh. Ah. Wah. Paling suka soy sauce. Jepang ada ke kayak es krim kayak gitu? Ada banyak. Ada. Di Harajuku. Oh iya ya, Harajuku ada banyak kayak gitu. Shibuya. Karena Blok M itu tempatnya nongkrong anak muda. Berarti kayak Harajuku gitu. Kalau di Jepang. Ya, seperti itu. Jadi ada yang kayak kafe-kafenya ada banyak. Coba makan matcha ya. Ini kan lebih pahit. Tapi ternyata ada banyak rasa matcha di Indonesia tuh manis banget. Iya. Tapi ternyata ini lebih ke pahit. Jadi lebih ke asli matcha. Asli gitu. Enak bener. Enak. Dan lumayan banyak banget ya ininya. Porsinya. Selama 5 bulan di Jepang ngapain? Ternyata job hunting di Jepang. Oh, jadi mau cari kerja? Mau cari kerja di Jepang. Submit dokumentasi. Itu 4 per perusahaan. 40? 40. 40, terus dapatnya? Dapatnya cuma satu. Masa? Kan di Jepang sistem itu kayak gitu. Ada banyak apply. Terus ada banyak stepnya. Harus ambil tes. Dan wawancara beberapa kali. Ternyata aku bisa menuju ke wawancara terakhir. Itu 6 perusahaan. Tapi ternyata dapatnya cuma satu aja. Satu aja. Ini susah banget nih. Iya, karena Yusuke itu pintar. Semua tahu kan juga ini yang Waseda Boys ya. Jadi termasuk Jerome juga. Yang kuliah itu yang paling terkenal. Kuliah swasta yang paling terkenal itu
yang kuliah USK. Kampusnya. Iya, kampusnya terkenal banget. Jadi kalau kuliahnya mana? Waseda. Pintar gitu. Kampus USK itu kayak orang Jepangnya mikir ya, yang kayak playboy gitu. Enggak, itu KO. Enggak, ini Waseda juga sama. Enggak sama. Ini image-nya KO. Wasedanya gatulah. Tapi emang banyak ini, banyak pacar gitu. Dulu. Dulunya kan gak sih. Masa? Hmm. Aku juga teman juga. Gokom tau kan, Gokom. Ah, Gokom. Gokom itu kayak apa ya? Kayak party apa ya? Cuma bahasa pasir, bahasa Indonesia ini gak ada. Gokom itu tempat untuk kumang untuk ketemu sama cewek. Iya. Gitu kan. Kenarin gitu. Kenarin, tempat ya. Kenarin. Jadi misalnya aku ajak cowok, aku kumpulin berempat. Yang teman aku yang cewek ajak empat orang. Uh-huh. Jadi kita ketemu kenalin-kenal empat-empat gitu. Uh-huh. Itu namanya Gokom. Sering ditanya enggak? Kenapa orang Jepang itu semua cantik-cantik? Pernah ditanya enggak? Enggak sih. Aku sering ditanya. Iya, yeah. Tapi ini ada alasannya. Yang cewek cantik belanyi upload di Instagram, upload di YouTube. Nah, tapi kalau gak berani yang pokoknya yang kurang cantik, cewek yang kurang cantik itu belum berani gitu, tidak berani. Jadi kan di Indonesia ada banyak kayak apa ya? Lebih simple gitu di Indonesia. Soalnya musim panas terus bukan musim panas, musim apa ya? Hujan dan musim kering. Itu dua musim. Kalau di Jepang musim panas, musim bunga, musim gugur, musim dingin. Jadi apa ya? Tipenya ada empat. Iya, bajunya beda yang baju panas, baju dingin gitu. Jadi kadang pakai jaket, ya kan? Jadi beda-beda gitu ya. Beda-beda gitu. Jadi enggak usang. Uh-uh. Yang lihat juga, yang pakai juga. Ya, jadi ya alasannya aku gitu juga. Tapi Yusuke-kun kayak cewek itu kayak gimana? Aku lebih ke lucu. Oh, bukan cantik. Kayak imut gitu. Imut gitu. No. Jadi bukan naga utsukushi. Oh, iya iya. Beautiful. Gitu. Muda atau tua? Muda lah. Oh. Kan Mas kayak enggak bawa umur dari Yusuke-kun ya? Bawa. Kalau aku kayak imut gitu ya. Aku juga sama imut. Imut ya. Orang Indonesia atau orang Jepang? Terserah aku. Terserah. Apa siapapun boleh. Cewek pokoknya paling penting cewek hatinya ya, paling penting itu hati. Hati itu hati gitu, heart to heart. Yusuke kok bisa bahasa Inggris? Sedikit. Tapi gak lancar. Gak terlalu. Jadi yang sekarang lagi latihan bahasa kedua itu Indonesia. Indonesia. Masih Indonesia. Jadi ini apa? Yusuke kun tinggal di Tokyo. Tinggal di Tokyo. Shinjuku. Shinjuku. Shinjuku itu paling lame. Sekarang kan di Jepang over tourism. Banyak orang asing. Oh gitu? Gila. Oh iya emang. Di Jakarta gak gitu ya? Gak ada orang asing ya? Iya, orang asing banyak ya sekarang banyak. Ya? Banyak. Ya tapi emang gitu, sekarang yennya turun jadi semuanya. Kalau mau ke sana yang sekarang deh, sekarang. Tapi lagi naik sekarang. Ah, naik lagi? Iya, naik lagi. Jadi beruang? Kemarin April, Mei, turun banget. Iya. Harga yen. Jadi aku tukar yen banyak sekarang dulu waktu itu. Oh gitu, ya. Dan sekarang ini yennya baru ya? Baru ada naik. Enggak, maksudnya yang baru kertas. Sekarang ada. Sekarang kayaknya enggak ada. Yen lama. Ada. Kayaknya enggak. Tapi sekarang udah baru. Udah baru semua. Baru Agustus, dari Agustus. Iya, Agustus udah baru ya. Sekarang mau aku pengen beli donat, mau nggak donat? Yuk kita ya antar donat. Dekat sini. Yuk. Setiap hari di sini kalau lewat nanti antri ya. Gitu. Coba lihat. Sekirim gambar aja bisa ya. Dari pagi. Dari pagi. Aku pernah makan di sini sekali aja, tapi enak. Enak. Ini lima. Kita makan ya. Sering makan donat. Jarang banget aku. Jarang. Aku juga jarang. Tapi di sini enak. Gak sabar. Masih ada
Beberapa ya, ada yang habis. Enggak, ada di sini biru. Bentar ya, aku sih warnanya biru dulu ya. Barusan udah lihat biru tapi tetap ada tuh. Ya beberapa yang belum udah enggak ada. Udah habis. Ya. Oke. Okay. Dari jam 12 sudah antri banget. Kan kita buka jam 2. Nah. Eh, kan pekat kan tuh. Kemarin itu jam 9. Apa kita ketemu aja banyak yang salah. Sebenarnya sampai jam berapa? Sampai jam 9. Oh, sebenarnya jam 9, tapi kalau udah habis di sini saya langsung sana jam 7 itu ya, tutup aja. Rekomendasi ada Girl Strawberry ini banyak asin juga. Ada Caritas Potato daging sapi sama oh, ada asinnya juga ya. Ada ini yang asinnya satu doang. Daging sapi sama Miss Potato dalamnya. Ini yang coklat, coklat biasa. Okay. Ini ada orange ice cream di atasnya ada orange di sama cream. Masuk aja udah. Ya, makasih ya. Sama-sama. Tapi harganya murah. 118. Lagi di Jepang, itu aha. Donatnya viral. Itu oh, namanya I'm Donut. Itu kayak teksturnya lebih ke apa ya? Adonannya lebih kuah-kuah gitu loh. Puffy-puffy gitu. Oh. Itu sempat viral. Terus harganya mahal. Dua kali lipat. Wow. Lebih mungkin. Jadi 150 ribuan, 50 ribuan ya. Mahal. Tapi di sini ya mantap. Kita coba yang lihat-lihat aja ya. Harinya satu berarti apa-apanya? Apa-apanya mau dua? Ah, satu aja. Apanya habis? Yang grill strawberry yang coklat. Oh, grill strawberry mau habis satu. Oh, udah habis. Apa ya? Mau coba pistachio coklat? Boleh pistachio coklat. Mau berapa? Satu aja. Jadi ininya ganti pistachio coklat sama apple pie-nya. Pistachio coklat sama apple pie satu ya. Terus yang pistachio coklat sama kalimit potato itu langsung makan. Pepper ya? Iya. Selamat makan, donat. Selamat makan. Ini benar-benar mirip yang donat Jepang yang viral. Oh, lagi viral di Jepang. Mirip. Pistachio coklat. Ya, dalamnya ada cream. Terus luarnya Ini ya, pistachio warna hijau itu ya. Enak. Sebenarnya pistachio biasa, maunya pistachio biasa. Ah, bukan ya, yang sebenarnya beda. Mas, strawberry coklat. Iya, strawberry coklat, tapi udah habis. Jadi jangan jam 5 ya, harus jam 2 gitu. Aku makan yang asin, jadi aku kali. Kali, kita lagi makan. Wah. Ada kalinya. Ada bahannya juga ya. Kelihatan nggak? Sampingnya. Ini ya enak. Benar-benar enak. Langsung habis nih. Oke, terus pikir makasih banyak ya. Makasih banyak ya. Ini jadi sekarang yang kayak anak Jaksel Indonesia ya. Anak-anak Jaksel. Cara nongkrong anak Jaksel. Makasih banyak. Jadi aku ini ya. Habis itu mau syuting YouTube Yusuke Kun juga. Jadi ya, jangan lupa nonton Yusuke Kun channel Yusuke Kun juga. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, share. Bye. Asla!